Selanjutnya kita akan ke Masjid Uhud. Masjid yang berada di Uhud bersama Ustaz Irfan. Insya Allah nanti mau sama terus dengan Ustaz Irfan, akan terus berkomunikasi. Insya Allah. Alhamdulillah kita sedang membangkitkan giroh perjuangan gira. Kita. Betul. Atas kiswah para sahabat syuhada Uhud yang jasadnya terpendam di tanah ini. Masyaallah. Lihat di sekeliling kita itu namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud. Salah satu gunung yang salah ada di surga ya. Tertinggi, tertinggi di Jazirah Arab. Warnanya itu berbeda, warnanya kemerah-merahan. Karena apa? Karena saking berkagumnya Jabal Uhud prihatin, merasa sedih atas pertumpahan darah kaum muslimin di lembah ini. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Bukit Rumat namanya tadi, yang Bukit 80 pemanah itu tadinya berada di sana. Berada di sana. Bayang saat umat Islam hampir mencapai puncak kemenangan di sana, ini banyak jenazah-jenazah dari kafir Quraisy yang bergeletak. Akhirnya ada sebagian penyusup yang mempengaruhi tentara yang berada di Gunung Rumat itu untuk mengambil harta rampasan perang, sehingga tanpa instruksi Rasulullah mereka pada turun dan akhirnya Gunung Rumat itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Merinding saya dengarnya. Masya Allah. Di sanalah apa yang mulut tadi Al-Mukarram Kiai Haji Nonop katakan ya, tidak adanya indisipliner. Ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan. Dari barisan perang Rasulullah waktu itu ya. Jadi kalau umat Islam ingin tetap kokoh, tetap kuat, cahayanya tetap terpancar, maka jadilah muslim yang disiplin. Siap. Itu poin dan kuncinya, teman-teman. Dan alhamdulillah Pak Ustaz Irfan telah mengasih paparan singkat tentang sejarah perjuangan Nabi waktu perang Uhud waktu itu ya, teman-teman. Dan poin dari pemaparan tadi adalah perlunya kedisiplinan dalam menerapkan dalam segala hal, apapun itu, terlebih dalam perjuangan itu, terlebih dalam perjuangan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Irfan. Sama-sama. Jazakumullahu khairan hasirah. Dan semoga yang teman-teman yang melihat video ini bisa segera dipanggil ya sama Allah untuk bisa visit ke Madinah dan Makkah. Amin. Tentunya untuk beribadah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Hijrah Tower dari arah Jurnai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Baik, teman-teman, kita lanjut ke poin ziarah yang kedua dari Jabal Uhud. Mungkin Ustaz Irfan bisa menambahkan ya soal tempat ini apa ya. Tempat ini Ustaz, ini adalah pemakaman para syuhada Uhud itu kita, yang mana paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah pun dimakamkan di sini. Masya Allah. Yang mana Sayyidina Hamzah itu dalam peperangan Uhud, saking adanya pembenci terhadap Rasulullah sampai-sampai jasadnya itu dikoyak masalah, badannya dikoyak dan sini, jantungnya itu digigit mentah-mentah itu sama salah seorang musuh Islam, perempuan yang mengkoyak. Sayyidina Hamzah berikut di sini beserta sahabat-sahabat yang lain juga ada. Jadi tidak terlihat mana makam Sayyidina Hamzah, mana yang lainnya, bisa turangkakan. Tetapi kita di sini ambil pelajaran, ambil hikmah. Bila mana saudara-saudara kita seiman, sahabat-sahabat saat itu berperang membela agama Allah sampai sedemikian pedihnya di tanah ini, bagaimana dengan kita umat akhir zaman yang sampai saat ini mungkin perlu jihad kini masih kurang sampai puncaknya. Hanya kita dituntut untuk memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid tapi tidak sampai mengocorkan darah. Tapi entah kenapa kita itu serasa berat sekali. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di saat pulang dari peperangan ini, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini peperangan sangatlah dahsyat. Rasulullah berkata bahwa ada perang yang lebih dahsyat daripada perang ini. Itu adalah bagaimana perang kita memerangi hawa nafsu sendiri, ya
yang pada saat ini kita rasakan. Kita melangkahkan kaki untuk ke masjid sangat berat, masjid Salim sangat berat. Tapi coba lihat bagaimana perjuangan sahabat dahulu di saat 80 tumbak menancap dalam satu punggung seorang sahabat demi membela Allah dan membela agama Islam. Masya Allah, di sini kita bangkitkan kembali melihat kita, semangat kita. Insya Allah ini adalah salah satu poin-poin yang sangat penting, ya, di kristalnya dari perjuangan kita, perjalanan saat ini. Insya Allah membawa berkah dan pulang ke Indonesia kita membawa semangat baru, Pak. Ruhul jihad yang baru. Agar perjalanan ini, oleh-oleh yang terbesar itu adalah dengan tajdidul iman, membangkitkan lagi iman. Tajdidul dua, membangkitkan lagi kekuatan. Ya. Masjid-masjid yang kosong kita ramaikan, insya Allah. Pak Ustaz, kalau boleh tanya, ada berapa sahabat Nabi yang meninggal pada saat perang di arena? Ada 7. Salah satunya bisa disebutkan siapa barangkali, Pak Ustaz? Itu salah satunya Sayyidina Hamzah. Yang lainnya mungkin ada terpampang di sana. Dan di sana kalau sekarang masih ada waktu, ada simulasi perangnya. Simulasi perang, ya? Simulasi perang di sana ada petanya. Oh iya, bisa, ada sebelah kanan itu ada peta simulasi dari mana pasukan musuh datang. Dan mungkin senjata apa yang dipakai itu terlihat semua di sana. Ada di sana. Masya Allah. Nah, di sini kita disunatkan untuk berziarah, mengirimkan fatihah beliau yang gugur di medan Uhud ini. Iya. Khususnya untuk itu al-fatihah wajib, ya. Untuk ziarah doanya al-fatihah yang utama. Nanti dibimbing oleh kesembuhan kesembuhan kita. Bisa tampil di sini. Ya teman-teman, kalau ibarat kata Indonesia, ya, ada perang revolusi, ya, ada perang nasional, ada pahlawan nasional. Jadi Islam pun seperti itu, ada istilahnya perang pahlawan, ya, perang politik juga ada, ya. Nah, beliau-beliau yang dimakamkan di sini adalah pejuang Islam, ya, dalam menegakkan syariat Islam. Masya Allah. Perjalanannya kali ini cukup saya bergetar rasanya. Iya. Oke. Padang Uhud ini tidak seperti ini, ya. Iya. Masih lembah belantara, gurun pasir yang sangat panas. Subhanallah. Boleh sama para kiai dipimpin buat doanya? Buat doa bersama, ya, boleh Pak Ustaz, silakan. Bagaimana? Udah buat doa. Enggak doa anak. Oh, enggak doa udah. Belum enggak acan. Oh, siap. Ke mana itu? Untuk doa ziarah. Pulang Cileung wae. Jangan kemana-mana. Bila ada jamaah itu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selesai dan usai berziarah ke makam Uhud, dan selanjutnya Bapak Ibu silakan, ini kita masih ada waktu, ya, sambil pulang.
jauh-jauh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita ziarah ke makam pejuang Uhud, selanjutnya kita akan naik ke Gunung Jabal Rumat. Rumat. Iya. Nah, Rumat Jabal ini artinya Rumat adalah pemanah. Pemanah. Rumat adalah pemanah, Jabal adalah gunung. Jadi ya, ini adalah gunung pemanah singkatnya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahli perang, ahli strategi, ahli perang, ahli segala-galanya. Karena beliau memiliki sifat hebat, patona, pemimpin yang hebat, memimpin keluarga, pemimpin yang sukses, memimpin umat, memimpin negara. Ya. Sampai sekarang detail beliau adalah manusia terviral di muka bumi. Terviral di muka dunia. Masya Allah, tabarakallah. Followernya itu bermiliar-miliar. Pasti ya Allah. Aduh. Makanya anak muda, kalau sampai gini, sekarang masih ada yang enggan bersolawat kepada Rasul hanya karena artis-artis idolanya. Ya. Coba. Siap. Followernya itu banyak mana kata Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak terhingga lagi. Iya. Di antara strategi perang Rasulullah SAW itu dulu. Kita lanjut lagi sejarah singkat tentang Jabal Pemanah. Jabal Mantik. Jabal Rumat. Jabal Rumat atau Gunung Pemanah. Masya Allah tabarakallah, hanya ada satu kota namanya Madinah, salah satu tempat perjuangan kaum muslimin dalam melawan kaum Ansor apa? Muhajirin. Kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Yang mana ini adalah tempat bersejarah yang sering dikunjungi oleh semua travel yang bersejarah ke kota Madinah. Dan alhamdulillah hari ini bersama Ustaz Irfan kita akan minta review singkat atau sejarah singkat dari cerita histori dari Gunung Pemanah ini. Mangga Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Jabal Rumat. Jabal Rumat. Yang mana artinya rumat itu adalah panah. Ya. Panah. Masya Allah banyak tulisan. Iya. Ini di sini. Kaget saya. Contoh yang tidak baik. Oh. Yang sebetulnya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini biasanya bisa orang menimbulkan ke coret-coret. Iya. Iya. Ya mohon kalau para jamaah nanti berkunjung ke daerah manapun, ziarah tidak usah cara-cara seperti ini. Ya, tidak ada anjurannya sama sekali. Ya, betul. Ya, dilanjut ya. Dilanjut, mangga Pusat. Di antara strategi perang Rasulullah. Ya. Ya. Beliau itu membuat posko untuk pertahanan umat Islam. Betul. Ya. Nah, kalau dari mungkin belum ada angkatan udara ya. Angkatan udara, ya. Betul. Jadi kita daerah cari posisi tertinggi. Ya. Masya Allah. Maka Rasul pun memilih tempat yang dianggap paling tinggi untuk paling controlling pada tentara Muslim saat itu. Supaya bisa melihat, memonitoring langsung. Iya, di sini adalah posko yang disenjatai oleh panah. Panah. Jadi ya. Rasulullah mengutus 80 tentaranya di sini untuk controlling semua tentara-tentaranya yang sedang berkecimpung pulang di arah musuh dari sebelah mana? Iya, satu dari sebelah di balik gunung ini. Iya. Jadi balik gunung ini. Berarti di mana? Pertemuan perang belakang. Pas letaknya di siang malam ini. Di sini. Mantap sejarah, masya Allah. Maka dari kejauhan, di saat payung itu datang, sudah terkontrol oleh umat Islam. Saat itu tentara umat Islam itu jauh lebih sedikit daripada tentara kafir. Kafir Quraisy. Tapi karena strategi jitu, Rasul itu sangat hebat. Hebat. Akhirnya. Akhirnya. Bisa. Rasul pun hampir memenangkan. Hampir memenangkan. Iya. Walaupun dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit. Tapi karena strategi yang bagus menempatkan 80 tentaranya di sini dengan membawa senjata panah. Panah. Maka siapapun tentara yang mendekat dipanahlah dari sini. Maka musuh berkelimpangan di sana. Nah, turunkan itu dan adalah godaan-godaan dari godaan musyrikin ya. Yang memberikan hoax. Memberikan hoax kepada tentara-tentara umat Islam di sini. Allah dilihat di bawah itu banyak gunimah atau harta rampasan perang yang bergelimpangan di antara mayat-mayat musuh. Yeah. Maka setan pun berbisik kepada tentara muslim di sini. Yeah. Ditambah lagi ada orang-orang yang munafik yang memberi
diberikan uang isu bahwa Rasulullah itu telah meninggal. Wafat. Maka donlah mental para dari tentara muslim yang berada di Jabal Umat ini. Akhirnya turun tanpa instruksi Rasulullah SAW, dan di saat turun tersebut, maka ada yang menyampaikan kepada pihak musuh yang hampir terbirit-birit lari tunggang-langgang itu, yeah. Maka pihak musuh pun kick balik menyerang kembali lagi dan menempati pos ini. Pos ini. Nah, yang tadinya pos ini dikuasai oleh umat Islam. Nah, saat itu posisi pos ini ditempati oleh kaum kafirin. Nah, terbaliklah, justru umat Islam yang berada di bawah yang dipanahi, dibunuh oleh orang kafir yang berada di puncak gunung ini. Tempat di sanalah mereka terbunuh. Mereka syukur dengan kita syahid Bismillah. Nah, saat itu Hindun itu seorang musuh Islam yang sangat benci terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Hindun itu saking bencinya, di saat Sayyidina Hamzah meninggal. Maka dikoyaklah dadanya, saking bencinya digigitnya jantungnya mentah-mentah. Itu yang melakukan itu adalah perempuan. Berarti ada kaum perempuan yang ikut berperang dari sisi kafir Quraisy, ya. Ada kaum perempuan yang ikut berperang. Maka masya Allah. Nah, saat itulah terjadi kekalahan umat Islam, sehingga pelipis Rasul pun berdarah. Rambutnya pun copot satu. Rasulullah saat itu, dan saat itu Rasul pun mengatakan bahwa ini bukan perang yang besar sesungguhnya, perang yang besar sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu di kemudian hari. Dan saat ini serang sangat kita rasakan betapa lebih beratnya kita memerangi hawa nafsu sendiri, karena yang kita perangi ada dalam tubuh sendiri. Betul, Bos. Saya sangat merasakan itu. Iya, seperti itu. Dan baik, terima kasih banyak ke ulasan singkat tentang Jabal Pemanah ini, Posat. Jabal Umat, semoga yang menonton video ini bisa dimunahkan untuk dapat berziarah ke tempat ini, ya. Salah satu tempat bersejarah Pegunungan Uhud yang sering disebut atau dikenal dengan Jabal Uhud. Ah, Jabal Uhudnya itu yang mana? Ini adalah Gunung-Gunung Uhud. Gunung-Gunung Uhud. Ah, ini Gunung-Gunung. Ini saya nggak pernah, kalau nggak salah pernah dengar review-review singkat. Gunung ini akan bersaksi di surga, apa ada di surga? Itu pernah dengar nggak, Ustaz? Iya, gunung yang saat ini sudah berada di surga. Listnya itu di surga. Listnya. Oh, adalah gunung ini. Gunung yang akan, berarti ya gunung yang akan ada di surga. Nah, itu yang benar. Dan siapapun, apabila pada berziarah datang ke Mekah atau ke Madinah, siapapun yang menyempat datang ke Madinah, yang maksudnya gini, kalau ada yang meninggal di Mekah atau di Madinah, kemudian kita ikut menyolati, kita ikut menguburkan. Nah, maka pahalanya kata Rasulullah adalah sebesar Gunung Uhud ini dibawa ke Indonesia. Namanya nggak bakalan sampai kita bawa Gunung Uhud ke Indonesia, ya. Insya Allah, berkaca-kaca saya kalau dibuka kaca. Makanya setiap sholat itu kita selalu sholat jenazah. Bisa juga menyempatkan kalau Bapak misalkan ingin sholat. Jadi sholat di Madinah itu setelah sholat fardu yang lima kan suka ada sholat jenazah. Iya. Nah, itu teh pahalanya sebesar itu. Tetapi itu teh tidak ada jenazah di dalam surga Madinah. Ada. Tapi pahalanya yang sebesar gunung. Iya, baik. Siap. Baik, terima kasih banyak, Pak Ustaz. Kita lanjutkan lagi ke review-review sejarah Islam yang ada di kota Madinah ini, dan mungkin kita bisa gabung lagi dengan tim yang lain. Ya. Selanjutnya kita jalan lagi ke next project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibn Abdillah.
عبد الله يا رسول.